berpikir kalau aku penyihir? Nenek harap begitu. Pertama, kita uji kemampuanmu mengucapkan mantra api. Tentu saja kau akan membutuhkan tongkat api. Wow, tongkat sihirku sendiri. Oh, terima kasih, Nana. Boleh aku panggil Nana? Tidak, tidak. Penyihir sejati tahu cara menggunakan tongkatnya untuk memfokuskan piromansinya. Seperti ini. Menyala! Hari ini sangat panas. Sekarang giliranmu. Coba kotak suratnya. Menyala! Menyala, menyala, menyala! Aku bukan penyihir, ya kan? Kau mungkin perlu latihan untuk tepat sasaran, sayang. Kau hanya meleset. Meleset? Lagi pula itu rumah yang jelek. Dan sekarang ujian berikutnya. Ujian kedua. Kau akan membuat ramuan pengubah bentuk. Biar nenek tunjukkan cara kerjanya. Oh, minumlah sampai habis. Oh, luar biasa. Sekarang cobalah. Oke. Mata kadal air, jerawat kadal air. Sedikit lemon. Kemudian ramuanku. Apa yang terjadi pada Patrick? Kau harus bangga, adik. Itu sup bak mandi terbaik yang pernah ku makan. Kau merasakan sesuatu? Aku merasa. Ya. Lapar. Hei, ada sup pencuci mulut. Lezat sekali. Apa dia akan kembali normal? Memangnya dia pernah normal? Beri jalan, Grand Pet mau buang air. Oh, apa-apaan? Sihir sedang terjadi. Sadarlah, nak. Oh, terima kasih, Grand Pet. Tidak ada waktu, kita harus tangkap penyihir. Sayang, kau punya stop kontak untuk mengisi daya tongkat nenek. Nenek tidak temukan yang bisa berfungsi dengan steker ala Clocknot. Hadirin sekalian, memperkenalkan pesulap dalam misi membahana, Grand Pet yang luar biasa. Oh, apa kalian siap untuk sulap? Sulap tidak sama dengan sihir. Oh ya? Lalu kenapa koin ini ada di belakang telingamu? Bagaimana caranya? Ya, lemari disihir, dada penyihir. Begitulah cara menghilangkan penyihir. Astaga, ini tidak akan berhasil. Oh ya? Oke, lihat. Aku keluarkan kelinci dari topiku. Abra kadabra. Cukup! Oh, cucuku yang tersayang memang mempunyai kekuatan. Oh. Nenek, aku senang kita bisa bertemu. Tapi sudah waktunya Nenek pergi. Nenek akan kirimkan cek $5 di hari ulang tahunmu. Ada apa? Mana kendaraan rekreasinya? Tenanglah, Ayah. Aku hanya butuh ruang lebih untuk menyiapkan acara kompetisi bertahan hidup Patrick. Hidup seadanya. Kendaraan rekreasi masuk rekaman. Jadi ku minta Patrick memindahkannya. Ya, diparkir di sana. Patrick!
berjuang untuk hidup karena kita benar-benar hidup seadanya. Ayah, aku takut. Tenanglah, nak. Saat berkemah, para ayah selalu bawa tiga hal. Gawai, peralatan, dan perkakas. Lihat, ayah siap untuk segala will, ayah. Segala will, ayah. Will, ayah. Will, ayah. Will, ayah. Will, ayah. Will, ayah. Baiklah, kita gunakan kamera satu jadi fokus kalian. Kompetisi bertahan hidup ini adalah tentang hal pertama yang kau lakukan saat tersesat di hutan. Membangun naungan. Masing-masing punya waktu 30 menit. Oh, Squidina, hal pertama yang perlu dibangun adalah toilet. Ayah sudah menahannya sejak kita berangkat. Toilet. Keren, jauh lebih baik daripada toiletku. Kita punya pemenangnya. Bukan begitu caranya. Kalian berdua harus membangun naungan. Kurasa tidak, karena sudah membuat kamar mandi, aku siap makan lagi. Kompetisi selanjutnya adalah makanan hutan. Yang pertama membuat makan siang menang. Bersedia? Siap. Selesai. Rasa pinus. Kunyatakan ayah pemenangnya. Lagi. Baiklah, untuk membuat acara tentang hidup seadanya, aku harus membangun naungan sendiri. Oh, biarkan dia pergi, nak. Dia akan kembali. Ingatlah, hutan gelap tidak bisa mematikan cahaya jiwa seorang wanita. Wow, itu indah, ayah. Terima kasih. Ayah baca di dinding kamar mandi ayah yang ayah bangun. Nah, begitulah cara membangun naungan untuk bertahan hidup. Mungkin ide ayah benar. Siapapun yang tinggal di sini tanpa gawai atau peralatan itu benar-benar konyol. Maksudku bukan kalian. Squidina, oh syukurlah. Aku benar-benar butuh pakaian dalam ganti lagi. Sepertinya putri ayah monsternya lari. Tolong Squidina, jangan makan anak ayah. Dia belum berpengalaman di dunia. Ya, makan ayah saja. Ayah sudah cukup berpengalaman. Oh, aku tidak ingin memakan kalian. Aku mau menunjukkan naungan pertahanan hidupku. Jadi, Dik, jika kau hanya ingin menunjukkan naungan, kenapa kau harus sampai bersuara menakutkan? Itu bahasa Isopoda. Tahan air minum. Setelah bertemu di hutan, kuhabiskan beberapa menit berikutnya untuk mempelajari bahasa, meniru berpakaian, dan jadi pemimpin. Dengan bantuan mereka, aku bisa membangun naungan impianku. Inilah cara hidup seadanya. Aku nyatakan Squidina pemenang. Hidup seadanya. Para hadirin sekalian, melakukan debut Patrick Show besarnya. Inilah Aduh.
selesai, kau akan punya kesempatan lagi untuk gagal. Maksudku menebusnya. Maksudku membuka mereka. Baik, Pearl, kau tampil lagi. Bagaimana kalau tidak berjalan bagus? Kami harus kembali pada kuda laut itu. Sekarang semoga berhasil. Ingat, jangan sampai kakimu patah. Iya. Iya. Ya, setidaknya itu berakhir tragis. Oh, Squidina, aku kira aku akan menjadi bintang, tapi mereka bahkan tak akan cukup mengingatku untuk membenciku. Oh, jangan khawatir. Mereka mungkin akan cukup mengingatmu untuk itu. Baiklah, aku rasa aku bisa mempermalukan diriku sekali lagi demi acara ini. Oh, paus biru, berbagi kisah sedih. Ini mudah sekali. Ketika kacau, pasrah saja, nyanyi lagu sedih. Ini lagu sedih, bukan senang. Lagu sedih agak parah, tidak keren. Ketika kacau, bukan menyanyi. Lagu untuk harimu, hari terburuk yang ada. Itu putriku. Main ambil sebuah barangku ya. Hey Krabs, permainan berikutnya disebut tangkap pianonya. Double atau tidak sama sekali. Tersangkut salju, jatuh di lagu. Kegagalan, kesedihan, memalukan. Lagu yang buruk, baju yang kotor. Lagu baru yang kacau, ku terpaku. Ya bang sedih, memang bisa lihat. Bisa. Ia hanya ingin tampil, sekarang ia ingin muntah. Saat sedih, kau cemberut. Kau tak bisa menemui. Sebuah akhir yang sangat menyedihkan. Squidward, kau cucu favorit nenek. Mungkin karena kau cucu nenek satu-satunya. Apa, Nek? Bukan apa-apa, sayang. Jangan biarkan sisil menipumu seperti itu. Ingat, nah, kau keluarga Tentacles. Tidak ada yang menindas keluarga Tentacles. Lihat saja kerabatmu yang kasar sepanjang sejarah keluarga kita. Ada paman buyutmu, Tentacles the Hot. Dan sepupu gangstermu, Teddy si pengisap Tentacles. Atau kakek buyutmu, Tentacles si pembasmi ular. Membasmi Hydra, ya ta-ta-ta-ta. Atau lihat wanita muda berasa ini. Nenek, apa itu nenek? Tentu saja ini nenek.
Nenek akan membantumu mendapatkan uangmu kembali dari si kikir itu. Oh, terima kasih, Nenek. Karena kau sangat lemah. Apa, Nek? Bukan apa-apa. Iya? Kau berhutang uang kepada cucuku. Sekarang serahkan, dasar konyol. Tidak, terima kasih. Aku sudah tidak memberikannya di kantor. Ku kabur tanpa jejak. Kemana perginya si pelit itu? Oh ya sudah, terima kasih sudah berusaha. Kita tidak akan pergi sampai kau mendapatkan uang. Dasar penakut. Apa, Nek? Bukan apa-apa. Aha. Rambut kumis. Dan masih hangat. Dia pasti dekat. Sangatlah dekat. Berikan uang itu. Hey, mungkin ada uang receh di saku ini. Bola bulu besar. Sudah cukup. Lempar. Gol. Aku menang. Anak itu lebih konyol dari ayahnya. Wow. Saatnya kabur dengan bersih. Di mana aku akan bersembunyi kalau aku orang kikir? Aku sembunyi di kamar mandi atas. Aku punya firasat dia di kamar mandi atas. Silakan, Nenek. Nenek tidak mau naik tangga itu. Nenek ini wanita tua. Lalu bagaimana kita akan... Kuharap Nenek memberitahuku sebelum melakukan hal seperti itu. Maaf, sayang. Dasar bayi besar. Apa, Nek? Bukan apa-apa. Sekarang bersiaplah untuk dibayar. Mandi, mandi, lalalalala. Kau takkan menangkapku. Mungkin ada uang di sini. Tentacles, ambil uangmu. Baiklah, pelit. Di mana uangnya? Aku tidak mau membayar koran ini. Tidak ada tintanya. Edisi khusus, si Kikir Star tidak mau bayar loper koran. Sekarang ada tintanya. Bayar! Tidak, tolong jangan sakiti aku. Uangmu ada di sana. Oh, sulit dipercaya. 5 tahun uang koran yang belum dibayar. Aku suka udara kering ini. Itu benda yang menarik yang membuatku tertarik. Berapa harga untuk masuk ke dalam? Nyawamu bisa jadi bayarannya. Pelindung apa yang kau gunakan? Oh, baju tua ini? Hanya baju yang biasa aku pakai saja. Pelindung ini lembut dan juga...
juga sejuk. Rasanya ringan. Dan 100% bisa dicuci dengan mesin cuci. Kau tidak masuk? Aku mau mencuri permata dari iblis debu di dalam. Tapi sekarang aku hanya ingin menari, menari, dan menari. Sekali. Ternyata itu gunanya. Ya, ini sambungan yang bisa membantumu vakum di antara celah-celah bantal sofa dan membersihkannya. Tunggu dulu, kau iblis debu. Bagaimana kau tahu banyak hal tentang bersih-bersih? Tunggu dulu. Kau penggila kebersihan. Aku tahu cara mengatasi gangguan obsesi bersih-bersih. Karpet bulu. Surga. Kembalikan atau rasakan. Rasakan apa? Tidak boleh, Tuan. Dan aku menginjak kotoran. Untung saja vakumku juga sikat pembersih. Ya, lihatlah ini. Tada! Bersih? Oh, Iron Maiden, tidak mungkin. Itu membantuku santai. Kembalikan atau rasakan. Hei, Tuan, gunakan gelas. Ini, sekarang ayo minumlah. Kumis susu, bagaimana cara membersihkannya? Kau tidak akan tega. Berani? Kekuatan bersihmu cukup sampai di sini. Dengar, aku wanita yang masuk akal. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Jadi silakan minggir. Tidak, kau yang minggir. Apa kau tidak menurut? Dengan Sabtu Neptun lawan! Tidak bisa menangkapku. Tidak, tidak, tidak. Hei, di mana ayah? Goyangkan saja, dia akan baik-baik saja. Terima kasih atas petualangannya. Ayo kita menonton film. Dengar ya, kau menjanjikan 5.000 badut untuk acara The Patrick Show. Dan hari Jumat, maka kau berikan aku 5.000 badut untuk The Patrick Show. Aku tidak bercanda. Rasanya aku mulai lelah nyonya Stitchy Bottom. Pertunjukan yang hebat lagi, benar, Dik? Dik? Squidina, ada apa? Memproduksi acara The Patrick Show setiap hari membuatku sangat kelelahan. Ya, aku mengerti. Sepertinya aku butuh kaki tangan untuk membantu. Kenapa tidak bilang? Ini dia. Maksudku kita butuh pekerja magang. Oh, ya, itu maksudku. Tangan ayah, kau menemukannya. Terima kasih, nak. Terima kasih, bisa kembali bekerja. Oh iya, enak sekali. Meow. Kamu
kemudiannya lagi? Berikutnya. Ibu ingin wawancara untuk pekerja magang. Ibu, berikutnya. Aku manis. Berikutnya. Berikutnya. Aku bilang berikutnya. Oh, aku tidak melihatmu. Fenton Finkel. Baiklah, Fenton. Ya, biar kulihat. Ternyata kau lebih muda dan lebih pendek dari yang kuduga. Berdasarkan peraturan, artinya kau harus menjalankan perintahku. Aku suka TV. Kalau begitu, baiklah. Selamat bergabung. Pelatihanmu dimulai besok pagi. Oh, terima kasih. Terima kasih. Panas. Patricia berjalan dengan lancar. Yang ini misalnya melempar gergaji ke arah Patrick. Dan yang ini memindahkannya ke tempat berikutnya. Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah tuasan teman tawa. Jangan sampai berlebihan menggunakannya. Mulai bosan? Kita butuh segmen baru segera. Saatnya untuk batu ide. Boneka Hen. Kita akan lakukan pertunjukan boneka. Ikut aku. Jalur rahasia ini tersambung ke banyak rumah. Jalur ini membantuku tidak terekam kamera dan membuatku berpindah tempat. Siapa yang lapar? Makan, supaya kau tumbuh besar dan liar. Bonekanya ada di sebelah sini. Halo, bangun boneka pemalas. Kalian ini kenapa? Wah, halo Patrick. Selamat datang di kerajaan Hamdunia. Akhirnya kau datang, Raja Porcong. Aku lapar. Kau selalu saja lapar. Beri daging pada mulutku. Baiklah. Halo, Wisius. Ayo, Fenton. Baiklah. Makan dagingnya. Hei, kau lebih galak dari biasanya. Apa kau palsu? Apakah aku palsu? Aku tidak tahu mana yang asli. Terima kasih. The Patrick Show sudah selesai. Sudah selesai. Dan seperti itu, Fenton, acara membuat The Patrick Show. Apakah ada pertanyaan? Ya, siapa Patrick? Oh ya, orang itu. Entah apa ini penampilan terbaik untuk segmen larut malam kita yang baru. Patrick Star! Kau sangat menyebalkan. Aku berusaha tidur dan aku muak dengan acara konyolmu. Itu kan terbaru. Ini bukan acara bincang-bincang. Ini bencana yang tidak wajar. Aku akan menutup tirai untuk aksi memalukan ini. Berhenti tertawa. Itu malah membuatnya semangat. Kenapa kalian menonton omong kosong ini? Kalian ini memang aneh. Dia mempunyai slogan. Ya, benar. Itu bagus. Kalian ini memang aneh. Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku pergi saja. Apa-apaan? Mayones payah. Ya,
ya. Tidak ada yang layak ditonton setelah dia pergi. Ya sudahlah, kita pergi saja. Apa yang terjadi? Aku rasa kita kehilangan penonton. Hei kawan, kau tetap akan membayar kami kan? Pagi yang indah lagi untuk makhluk kaya dan makhluk gila. Dasar benar-benar menyebalkan. Akhirnya. Mundur kalian. Ayo mundur. Aku menyayangimu, Granny Tentacles. Aku makhluk yang aneh. Pagi-pagi sudah membuat masalah. Pergi dari halamanku. Kalian ini aneh. Jangan berani menyelaku. Kalian ini aneh. Kalian memang aneh. Sampai kapan mereka akan mengganggu? Mencuci wajahnya adalah metafora untuk memulai kembali. Selain itu terus terang dan meniru. Siapa yang kau sebut meniru? Lagi pula, kalian semua siapa? Karakternya sangat sulit ditebak. Aku sangat suka itu. Merchandise Granny Tentacles ini luar biasa. Berapa harga gigi palsu ini? Hai, Granny. Tapi aku harus melindas makhluk-makhluk ini. Acara ini sangat interaktif. Untuk alasan yang tidak aku tahu, kalian ingin aku di acara baru. Jadi, ayo tunggu di sini yang akan terjadi dalam Granny Tentacle Show. Tamu spesial dari sana sini, tamu terbaik. Ya, seru sekali, ada tawa. Apa pinknya menyala? Dan teriak. Akan ada banyak gambar warna-warni di hadapanmu yang sangat meriah, menakjubkan sampai terheran-heran. Nanti malam kau akan tonton acara yang menyenangkan di Granny Tentacles Show. Tapi aku memberikan apa yang mereka inginkan. Hai semuanya, lupakan acara ini. Ada pria mengecat pagar di ujung jalan. Maaf, Nek. Itulah dunia hiburan. Acara ini cukup bagus, sampai aku benci menontonnya. Garpu meja, garpu salad, garpu buah, garpu udang. Siapa yang kau sebut udang? Garpu kursi, garpu ganda, garpu tidak terlihat. Setelah beberapa garpu kemudian, hadirin sekalian dan guru ilmu rumah, pernahkah kalian melihat penataan tempat yang sempurna seperti ini? Lala. Minina, tolong aku! Garpu yang bisa dipanjangkan, garpu nenek, garpu tala, forklift, lidah bercabang, jalan bercabang. Garpu 5, 6, garpu yang bengkok, dan 1 garpu lagi. Kau menghabiskan 2 jam terakhir menata alat makan. Sekarang, apa kau sanggup untuk menempatkan garpu terakhir ini? Garpu? Tapi ini kan sendok. Benar! Bagus sekali. Kau tidak hanya tahu sebuah garpu. Kau tahu jenis garpu yang bukan garpu. Yeay! Sekarang kemarilah. Di mana Patrick? Dia belum merekam momen bagus ini. Oh, Regina!
kamu menempatkan semua garpu pada ayah. Ya, semua keterampilan yang kita pelajari hari ini menyenangkan. Belajar cara menjahit, cara merawat bayi, dan etika menelpon yang benar. Ilmu rumah yang bagus. Sekarang saatnya untuk acara utama. Masak apa? Menunjukkan guruku, kalau aku bisa hindari sekolah musim panas, aku akan membuat pai acar. Yang pasti bisa kulakukan. Yang benar saja. Pasti akhirnya aku akan buat orang keracunan sampai mati. Pai acar. Itu adalah kesukaan ibu. Guruku bisa mencicipinya. Oh, tapi dia di rumah sakit. Ayo, kita terbang. Semangat, sayang. Jangan bergerak. Tidak, kau tidak boleh pergi. Aku mau kau berikan aku nilai A plus. Garpu, hentikan, kami sudah berusaha semampu kami. Kalian tidak melakukan semua yang kubisa. Aku memang harus lulus, tapi guruku harus hidup. Garpu bedah. Penyedot debu bedah. Dan beberapa sentuhan akhir. Semoga berhasil, semoga berhasil. Aku hidup. Squidina, kau menyelamatkanku? Ya, dengan kekuatan ilmu rumah. Bagaimana kalau kita rayakan dengan pai acar? Tolong coba ya. Aku apakah aman? Makanlah, jangan dimakan. Ya, 4 dari 5 dokter tidak mungkin salah. Es krim. Menakutkan. Kau ini punya jejak untuk diingat, Patrick. Sekarang sudah berakhir. Kita siaran langsung dalam 5, 4, 3, 2. Oh tidak, tidak bisa mulai sebelum aku dapat es krimku. Pria es krim yang jahat, aku akan mengambil es krim. Jika kau ingin pekerjaan selesai, kadang-kadang kau harus mengerjakannya dengan tanganmu sendiri. Acaranya harus tetap berjalan. Selamat datang di acara The Patrick Show. Hari ini kita akan membicarakan musuh. Aku punya, kau punya. Kadang aku adalah musuh adikku karena aku sudah merusak semua pekerjaannya. Baiklah, Patrick, kau sudah siap jadi pewara? Ini sudah hampir siang dan kau masih harus menceritakan sponsornya, Patrick. Aku tidak mau cerita apapun selain mulutku yang terisi es krim. Baiklah, aku akan menayangkan tempat tamu untuk mengisinya. Iya. Hei, ibu.
Apakah ibu punya musuh? Tentu saja tidak, sayang. Ibu sayang semua orang. Tapi pemanggang roti ini mulai membuat ibu kesal. Masalahnya, ibu lupa mencoloknya. Terima kasih sudah memperlihatkan keanggunan di bawah tekanan, Bu. Oh, ibu selalu memperlihatkannya. Tidak perlu tekanan. Patrick, apa yang kau... Diam, dia datang. Hai, halo Nona. Apakah kau mau es krim? Dua es krim coklat. Ya, seperti yang dikatakan Semak. Iya, itu es krim yang banyak sekali untuk seorang gadis kecil. Ah, itu bukan untukku, tapi untuk kakakku. Kakak? Oh, tidak. Es krim! Jangan! Oh, tidak! Es krim! Mobil Uberku. Hei, ayo kembali kau. Harusnya tidak kucabut. Hentikan. Kau hanya hadapan beberapa waktu. Acaranya selesai. Aku harap kau belajar sesuatu tentang musuh atau es krim atau memperbaiki panggangan roti. Sampai jumpa lagi.